dari kawasan Bundaran HI kita mau lihat mobil Eprix yang kembali dipajang, dipampangkan di kawasan Bundaran HI. Kita mau lihat mobilnya, mobil yang seperti apa, generasi keberapa kira-kira. Kemungkinan akan di Eprix akan berlangsung 3-4 Juni di Ancol yang seperti tahun kemarin. Nggak berasa juga udah setahun ya teman-teman, gimana perjuangan kita selalu update progres update progres sirkuitnya, dan ternyata sekarang sudah berlangsung lagi. Dan UCPD sebenarnya juga udah pernah lihat kondisi sirkuitnya masih bagus. Wih, di posisi yang kayak dulu nih. Cuman gak dikasih apa namanya, penutupnya. Gak ada penutupnya, jadi langsung dikotakan tertutup. Dan agak buram juga nih kalau kita lihat dari jauh mobilnya. ABB Formula E World Championship Jack Pro IMI 2023 Jakarta Eprix 3 dan 4 Juni 2023. Race like the future depart depends on it. 22 pengendara. Wih, ada tulisannya Jakarta nih. Ini kalau nggak salah tuh generasi ketiga ini mobilnya. Dan kita mau ambil detail, ternyata ngembun. Berembun karena tadi pagi hujan deras. Mobilnya jadi tertutup embun juga nih dari samping. Wih, lebih keren ya, lebih keren dari yang kemarin mobilnya. Willis Bar masih yang sama sponsor bos. Ini gradasi warna orange dan biru. Biru muda, hijau apa biru muda nyebutnya. Wah, nggak bisa ngambil dari depan nih, gelap. Coba kita lihat dari jauh. Apa kira-kira yang bisa kita review ya? Lokasi sama seperti kemarin, cuman nggak ada panggungnya. Kalau dulu tuh ada panggungnya dan ini nggak tertutup, jadi bisa lebih deket lagi rasanya kita lihatnya. Tapi sekarang dikasih box Mika, bahan Mika, lebih aman juga sih. Jadi hujan pun tetap tertutup di kawasan Bundaran HI nya langsung. Kita lihat di bulan Ramadan ini, puasa ini, Jakarta tetap ramai dan akan selalu ramai. Ini ada bule yang lihat. Kira-kira bakal seperti apa nanti ya Eprix-nya? Kayaknya nggak seramai yang pertama menurut saya sih, karena banyak banget kritik dulu kan dari gubernur yang lama Bapak Anies Baswedan, dan pengembangnya juga banyak dikritik. Tapi hasilnya luar biasa, sukses. Pak Presiden pun datang, semua orang-orang petinggi negara, undangan pun pada datang. Untuk pertama kalinya kan itu sangat luar biasa. Kita lihatlah, semoga antusiasmenya nggak jauh beda dengan yang kemarin dan sukses lagi acaranya, amin. Mungkin ini ya teman-teman sedikit reviewnya. Saya juga bingung mau ngambil apa lagi karena tertutup ini berembun dalamnya, jadi mau ambil detail pun kurang terlihat.
Oke, kira-kira itu, semoga videonya bermanfaat. Semangat untuk sukses untuk Eprix 2023-nya. Sekian dari saya, salam Ucupedia. Wassalamualaikum.